yang saat ini mungkin lagi besar. Kami, saya, Bang Hen, berada di kawasan Geopark, lokasi wisata yang sangat dikenal di Lombok Timur, bahkan di nasional, bahkan di mancanegara sudah dikenal dengan Sembalun ya. Sembalun ini agak mirip-mirip di Norwegia atau Polandia ya, alam pegunungannya. Saya ini ada salah satu khas dari Sembalun, yaitu minuman kopi kei ya. Kopi kei ini ternyata setelah kita cari referensinya, ini banyak sekali mapannya ya, apalagi untuk para kaum pria ya. Iya. Jadi kopi ini menambah stamina dan untuk mungkin untuk usia-usia yang udah apa lansia juga sangat cocok minum ini ya. Ini rasanya sangat enak sekali ya. Nanti rasakan nanti oleh para rekan-rekan yang ada di Asosiasi LPP Radiotopi Indonesia bahwa kita di bulan Oktober tanggal 7 sampai tanggal 10 kita akan mengadakan Munas Asosiasi, Hut Asosiasi dan Anggota Asosiasi. Insya Allah nanti akan dihadiri oleh Bapak Menteri Kominfo RI. Syukur nanti Bapak Presiden juga akan hadir di Sembalun ya. Tadi kita sudah welcome dari Bapak Bupati. Beliau sangat senang menerima kota Kabupaten Lombok Timur menjadi tuan rumah. Apakah mengenal dengan kopi ini? Ini namanya kopi kei ya. Kopi kei ini nanti akan kita promosikan ke dunia luar bahwa salah satu kekayaan Lombok Timur yaitu adalah kopi kei. Terus nanti pemandangan alamnya luar biasa sekali ya. Ini hanya sebagian apa ya, ruang yang belum kami expose ya. Nanti banyak sekali tentang Sembalun ya. Oke. Selamat nanti semuanya hadir nanti di bulan Oktober di Lombok Timur. Kita sudah mendapat tempat namanya di kawasan Geopark, yaitu tempat wisata yang sangat luar biasa namanya Sembalun. Oke, terima kasih bersama Bang Ken di Lombok Timur.